Tidak sedar adanya individu bernama Muhammad Firdaus Dullah. Malah kali terakhir remaja berusia 15 tahun itu dilihat bersiasia pada bulan Jun tahun lepas. Itu antara reaksi jujur beberapa penduduk yang ditemui di Pangsa Puri Taman Semarak. Nilai lokasi Muhammad Firdaus ditemui dalam keadaan cukup menyedihkan minggu lepas. Di tingkat satu, Muhammad Firdaus Dullah tinggal dan ini merupakan rumah Muhammad Firdaus iaitu bernombor 9 di tingkat satu dan jika kita lihat, pintu rumah ini berkunci. Dan saya juga difahamkan di dalam rumah ini bahawa bilik adik Firdaus adalah di tengah-tengah yang merupakan jika anda dapat lihat di sana, pintu yang tertutup. Sebelum ini, video yang menunjukkan adik Muhammad Firdaus sebelum penemuannya. Kotor, berbau dan terbiar. Apa lagi yang boleh dibuat kesimpulan? Sumber penduduk juga memaklumkan kebelakangan ini sumber air tidak berfungsi di blok berkenaan. Ditanya mengenai berita penemuan remaja OKU Malang itu, jiran-jiran mengakui terkejut. Sebenarnya tak tahu ada anak orang OKU. Ada tapi saya pernah tengok ada budak kecil seorang. Mungkin ada dia lah. Tapi setiap malam kita ada pernah dengar ada orang menangis macam tu kan. So pernah sekali adik yang kecil dia buang sampah dari atas. So saya dengan suami saya pergi ke atas tu nak ketuk pintu bagi tahu mak dia lah. So saya ada tengok budak kecil seorang saja. Tapi selalu kita bila dengar ada orang menangis macam nak lapar macam tu kan. Ada dua kali kita orang pernah ketuk pintu nak bagi tahu siapa nak menangis tu. Tapi mak dia tak buka pintu. Bila last Friday yang dia orang nak masuk rush dalam, baru kita orang tahu ada seorang OKU. Menangis tengok keadaan dia macam tu. Dulu tak ada macam tu lah dia dulu. Tak tahu dia punya kewujudan. Tak tahu. Kalau tahu kita orang jiran-jiran ni lah nombor satu. Dia pun tak campur orang. Ada susah senang ke, marilah jumpa kita orang kan. Namun, ada juga yang melihat Firdaus dari tingkap sewaktu kanak-kanak sedang bermain bola di kawasan berhampiran. Mereka turut mendengar tangisan Firdaus. Kita orang main kat situ. Lepas tu nampak dia bising-bising. Dia nangis semua. Mak dia selalu kunci pagar. Tak pernah dapat main dengan dia semua. Tak pernah keluar. Bagi penduduk, mereka bukan tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku di sekeliling. Tetapi mereka sukar untuk mengetahui mengenai Firdaus disebabkan ibunya sentiasa tiada di rumah.